Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bersama saya Wiwi Kamarullah di TV Online Informasi Tanpa Batas. Keluarga korban mengamuk dan menyerang pelaku pencabulan anak di bawah umur saat rekonstruksi di Kelurahan Dewora, Kecamatan Tidore Timur, Kamis 27 April. Pelaku telah ulang kali melakukan pencabulan kepada korban, memerankan 4 adegan dalam rekonstruksi ini. Pelaku dijerat pasal 82 KUHP dan Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Rekonstruksi kasus pencabulan anak di bawah umur di Kelurahan Dewora, Kecamatan Tidore Timur nyaris ricuh. Pasalnya, keluarga korban mengamuk kepada pelaku pencabulan saat rekonstruksi berlangsung Kamis 27 April. Pelaku pencabulan KM alias Kader nekat mencabuli anak di bawah umur berinisial N yang hendak berbelanja di warungnya. Kejadian pencabulan ini terbongkar saat dilaksanakan kerja bakti di lingkungan sekitar kediaman pelaku. Korban yang hendak berbelanja melihat pelaku dihantui dengan penuh rasa takut. Akhirnya peristiwa ini diceritakan korban kepada orang tuanya. Tidak terima perlakuan pelaku, keluarga korban mengamuk dan menyerang pelaku saat rekonstruksi berlangsung. Untung saja, rekonstruksi dijaga ketat aparat kepolisian dan TNI. Pelaku yang telah berulang kali melakukan pencabulan kepada korban memerankan 4 adegan dalam rekonstruksi ini. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku mengakui dirinya telah melakukan perbuatan tersebut berulang kali. Pelaku dijerat dengan pasal 82 ayat 1 dan Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Haryanto Daud, TVO melaporkan dari Kota Tidore, Maluku Utara.